So, what's up guys? Balik lagi di Kill of Vlog. Jadi hari ini kita akan unboxing hadiah dari YouTube Video Kompetisi yang diselenggarakan oleh Malaysia Healthcare nih. Jadi kemarin kita udah ngikutin sebuah kompetisi video dan kita keluar sebagai juara pemenang pertama. Dan sekarang kita langsung aja unboxing hadiahnya ya. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya itu adalah GoPro Hero 7. Boom! Sekarang paketnya udah ada. Dan sekarang kita akan siap-siap untuk unboxing. Kira-kira kameranya kayak gimana, modelnya kayak apa. Langsung aja, ini dia videonya. Yo! Nah, jadi paketnya udah nyampe nih di tangan kita. Ini masih dalam berbentuk plastik. Dan sekarang kita akan siap-siap aja langsung untuk unboxing ya. Kira-kira modelnya kayak gimana, penasaran nih. Oke, langsung kita unboxing. Ini cuma pakai plastik aja kok guys. Nggak susah buat bukanya. Buka dulu bannya dan kira-kira yap, masih ada tasnya seperti ini. Ini kita taruh dulu ya guys. Ini ada tasnya iBox, mantap nih. Oke, berarti di sini adalah barangnya guys. Kita buka dulu nih. Kita buka, boom. Ya, ini masih berbentuk kardus dan di sini ada bacaan Malaysia Healthcare sebagai penyelenggaranya. Thank you Malaysia Healthcare. Sekarang kita akan siap-siap untuk buka lagi. Nah, oke guys, jadi sekarang kita udah siap-siap untuk buka kardusnya lagi nih. Ini kita buka dan boom. Sudah mulai kelihatan nih, guys. Mantap. Ya, jadi ini adalah penampakan GoPro Hero 7 nya boom. Nah, oke guys, jadi ini adalah bentuk model GoPro nya nih, GoPro Hero 7 Silver nih. Dia kayak gini nih, masih di dalam kardusnya ya. Sekarang kita akan lihat spesifikasinya guys. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya yaitu 10 megapiksel, kualitas videonya itu 4K 30, dan ini bisa tahan di bawah air itu 10 meter guys. Nah, kita lihat lagi di sininya. Ini tadi sama 10 megapiksel, 4K 1080p 60, bisa tahan 10 meter. Ini juga bisa kita perintah dengan menggunakan suara ya, touchscreen, lalu ada 2 kali slow-mo, ada GPS dan WDR. Nah, ini dia guys bentuknya. Kira-kira harganya berapa nih guys? Kalau kalian mau lihat, ini harganya masih tertera di sini nih guys, 5.469.000, sekitar 5.500 ya. Wah, sangat lumayan banget lah ya, kita bisa berhasil mendapatkan ini nih. Ini bakal bisa kita pakai untuk merekam video-video selanjutnya nih. Kalian penasaran gak nih? Oke, sekarang kita akan buka lagi ya. Yuk, ini bukanya dari bawah guys, ada ketekuannya di sini. Bukanya kita protekin seperti ini. Ini kita taruh dulu. Kita lihat ya dari bawah nih bukanya. Turun. Nah, ini baru lebih kelihatan lebih jelas nih guys, bentuk GoPro-nya seperti ini nih. Di sini ada kameranya, lalu di sini ada untuk merekamnya ya, kayak gitu ya. Nah, wah keren banget sih ini, kameranya kecil. Kalau lihat reviewnya juga udah pakai stabilizer guys, jadi ini udah sangat smooth sekali lah kalau kita untuk pakai video. Oke, sekarang kita akan buka lagi nih boxnya di sini. Ini kita taruh dulu di sini ya. Wah, mantap nih. Sekarang kita akan buka boxnya guys. Kira-kira ada apa aja ya? Ya, yang pertama ini ada stiker GoPro-nya. Nanti kita bisa tempel di tembok atau dimanapun. Ini ada cara-cara petunjuknya guys, buku panduan GoPro. Sama ini juga ada buku-buku. Dan di sini ada ini untuk di bawah kameranya ya kayaknya. Dan di sini ada casannya. Oh, casannya kayak gini guys. Terus ya udah itu aja sih. Jadi dapat casan, dapat ini buat kayak tripodnya gitu ya. Dan ini adalah kameranya nih.
Wow, mantap sekali ya guys. Kita bisa berhasil mendapatkan ini secara gratis karena kita menang kompetisi gitu. Wah, keren banget nih. Gak sabar sih buat pengen nyobain ini, kira-kira kayak gimana hasilnya ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan menggunakan kamera GoPro ini guys. Kalian penasaran gak? Gue juga penasaran nih. Dan gue baru mau belajar nih cara gunainnya kayak gimana, karena gue juga baru pertama kali untuk mendapatkan kamera GoPro seperti ini. Oke? Oke guys, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Yo!